Gak usah compare-compare manusia sama manusia yang lain. Gak usah compare gue sama Baimong. Gak usah compare gue sama Raffi Ahmad. Gak usah compare gue sama ini. Hidup-hidup gue, hidup-hidup mereka, hidup-hidup netizen, gak ada yang sama. Jangan compare. Jangan kerjaannya compare-compare melulu. Coba ngaca di depan kaca. Kalian meng-compare-comparein sesama artis itu, kalian ngaca gak kalian siapa? Paham gak? Nanti kalau selebriti ngomong begini, dibilangnya sok, dibilangnya terkena, biar kena azab, dibilangnya ntar ini itu. Semua yang megang kendali netizen deh. Orang gak punya hidup, hidupnya semua diatur netizen. Lu gak usah jauh-jauh comparein gue sama artis ini. Lu aja dulu comparein diri lu sama tetangga lu yang di sebelah, coba. Itu dulu. Gak usah compare-comparein gue sama siapa, masih gak usah. Coba ambil kaca, comparein diri lo sama tetangga lo deh, atau sama siapa kek. Jangan live, Pak, kalau gak mau di-comparein. Jangan nonton kalau gak mau denger bacot gue. Netizen, tuh, paling gampang. Di sini belanja mahal loh, gua aja kemarin habis 200 juta. Taksinya cuma 7%. Kemarin begitu kan, gua baru beli jaket kan, kemarin gua lupa bawa jaket kan. Beli di channel, gua mikirnya patokan Spanyol, Spanyol tuh murah. Gua pikir Paris tuh murah. Ya, maksudnya karena buatan Eropa kan. Lah, lebih mahal sama kayak di Jakarta malah. Iya, di sini taksinya cuma 7% lagi, kalau Paris 12%. Iya, tax refundnya kecil. Makanya gua, ya dibilang nyesel, gak nyesel tuh gua tuh. Habis 200 juta. Lu kenapa gak sabar di Paris atau di Italia aja? Tapi nggak, karena nggak semua barang yang di Paris tuh ada, ngerti nggak? Maksudnya di sini ada, di Paris ada. Oh, gue pikir Paris siapa yang lengkap? Nggak, beda-beda. Di sini emang biaya lebih mahal. Di sini semua mahal. Karantina nggak nanti pulang? Karantina, karena gue terlalu patuh sama peraturan Indonesia. Di sini jam 5. Di sini TV-nya semuanya bahasa Jerman. Tolong buang deh. Siapa? Di kemarin gue seminggu sendirian. Enggak ada yang gue suruh. Jadi di sini tuh lagi dingin banget. Di sini tuh kemarin sempet 3 derajat, terus foggy banget. Terus kok wajahnya merah? Iya merah karena di sini dingin, lebih dingin dari freezer. Paham? Tanya melulu. Di sini banyak cowok ganteng nggak? Relatif, tergantung tipenya kayak gimana. Niki Kadea belum sampai ya katanya. Aduh, yeah. Capek deh gue. Tadi dipanggil, tadi lihat. Jauh, lagi. Jadi, nanti gue akan ke Roma. Siapa orang Indonesia yang ada di Rom? Karena gue butuh orang buat travel gate. Gue mau ke tempat-tempat ini. Waktu gue dulu sama Paulo. Tempat-tempat memories. Mengulang memori-memori. Sama mau ke tempat-tempat bersejarah. Jadi kalau ada warga Indonesia yang tinggal di Rome, boleh nanti kita ketemu di Roma. Gue gak lama di Roma, cuma 2 hari.
karena mau ketemu sama temen juga. Jadi udah, aku tuh setiap negara aku punya teman. Itu. Hah? Itu permen dari si Thomas, lu habisin. Udah dari kemarin gua buka. Eh, ya. Lo. Permen Yupi itu ya? Iya. Apa yang antong? Udah kemarin gua buka. Aduh, itu dari Thomas Alpha Edison. Berapa? Bilang dulu ke. Oh my god, bener deh. Habis lo. Buka dong. Ada kak? Ada. Rokok. Kenapa sih itu? Sini. Lu tiap hari ngerokok. Lu kalau kali, lu soro sebungkus bisa habis berapa? Sehari satu. Bungkus? Kalau di sini sehari dua kak, karena gue harus turun. Makanya. Enggak. Lu hitung aja berarti biaya hidup lo di sini. Kalau sekali kali 30 hari. Kalau jalan ngerokok bukan? Ngerokok. Kali 30 hari udah berapa tuh? Nah, sebungkus lu berarti habis berapa hari? 2 hari kalau di sini kan gue harus ke bawah. Jadi sebungkus 2 hari. Ya tetap aja. Bungkus 2 hari. 2 hari jadi 15 bungkus dia. Sebulan. Makasih 15 bungkus. 15. Berapa tuh kali 10 15, euro? 15 kali 15. 15 kali 10 150 euro. Ya hampir 1,5 juta 2 juta lah. Ini muka sensitif alergi pemirsa karena di sini dinginnya menggila. Paham enggak sih? Mampus deh dikasih tahu melulu. Eh, gue kayaknya nanti mau pergi sama Thomas Januari, dia mau ada vacation, apa, libur kerja. Thomas. Thank you loh, cuy. Thomas orang Swiss asli? Enggak, Jerman. Tinggi banget, 2 meter. Iya, tadi cerita sih, itu kan Sofia yang dia. Segini nih, setembok ini. Yang kalau dia nonton pedol. Jerman tinggi. Tinggi. Ya, setembok ini ya. Oh, Jerman tinggi-tinggi. Tinggi, Jerman. Sini mah nggak begitu. Iya tadi beberapa sih orang sini tadi nggak, oh nggak begitu tinggi, tinggi ya sini ya. Jerman Belanda tuh tinggi tinggi. Kapan nikah? Waduh berat karena gue nggak mau nikah lagi. Gue sudah happy dengan hidup gue yang seperti ini. Gue tidak mau membagi rasa sayang gue ke orang lain. Rasa sayang gue udah untuk anak-anak gue aja. Kenzo, kapan lu balik, Com, katanya? Gak balik, gue gak balik. Gak, dia gak balik, dia betah tinggal di sini. Ih, gue belum berak loh ini. Udah pas datang ke sini? Belum, udah, enggak tadi pagi. Lu udah beli baju? Di depan sini kan ada jual baju nih, di mall. Enggak, nanti aja lah di sana. Ntar aja di Paris kalau mau belanja. Weh, punya tempat koper gak sih? Punya duit lo, duit banyak nih kayaknya nih. Gua udah habis berapa miliar? Ya, iya. Jam aja. Jam aja kemarin aja belanja. Berapa? Coba. Itu kan harganya 125 ribu. Kali berapa? 16 ribu. 2M 2,9 sama cincin itu. Cincin itu 100 berapa ya kemarin? 115. Cincin 115.
Harus 4.000 kan? Iya, berapa? Kali 1,8. Jadi 2,8 tambah berapa itu? 16. Jadi 2,8 tambah 2,9 berapa? Habis berapa gua udah? 1,8 tambah 2,9. Terus tambah 4,7. Tambah 200 juta kemarin. Berarti 4,9 habis. Anjir, belum 5M. Belum 1 minggu. Aku. Ya, gua cuma bawa duit cuma buat beli koper aja tuh. Gimana? Eh, koper mau murah. Mau, gua beli. Gua bawa uang beli koper. Karena gua enggak bawa koper kecil. Belanja. Tapi lu kalau di Paris lu demen deh belanja. Sumpah. Diskon-diskon. Lu just tip lah. Iya. Nanti kan tax refund-nya buat lu. Tapi ya lu bilang just tip, tapi yang branded-branded. H&M aja lah, H&M. Nanti pas dah pas di Paris live kali ya. Iya, jangan pas di Parisnya. WhatsApp admin. Buat kalau ya. Open just tip. Lumayan loh kalau di Singapura, di apa Paris gede loh tax refund-nya 12%. 12% aja kalau misalkan belanja di 600 euro coba berapa? 12% kalau 600. 600 euro ya 9 juta. Ya 900 sejutaan. Ya sejutaan. Ah, dikit dari kemarin gua belanja kemarin udah berapa ya? 20.000. Tapi jam itu ada tax refund ya? Ada dapat tax refund. 7% 4M. Coba. 28 juta doang. 4,9. Apa? 4,9 bandingnya. Ya 4,9 kali 7%. Ya cuma 30-an juta. Ya lumayan juga lah. Ya 12% kan. 49 60 ya, juta. Ya tapi kan ini aja gue diundang sama pemilik. Iya punyanya. Kemarin sih itu cerita. Pemilik apa? Suaminya. Apa namanya? Kon Chopar. Chopang. Itu ownernya. Chopang. Yang punya Chopang. Gue harus belanja segitu dulu baru. Nanti gue tahun depan itu gak Met Gala. Apa festival? Cannes. Film gue diundang. Nanti lihat ya netizen, tahun depan aku bakalan foto sama selebriti. Bukan foto aja sih, mungkin salah satu dari mereka bisa masuk ke kamar hotel. Ayo langsung kesalahan. Langsung mau bikin video langsung. Bayangin dong, omongin. Gue gak peduli. Kalau artis Hollywood, gue gak peduli. Lo omongin dah tuh. Mamam tuh, lihat tahun depan ya. Siapa yang bakal masuk ke kamar gue. Dengan senang hati gue diomongin, gue demen. Dasar PSK, mak lu PSK. Itu bukan PSK namanya. PSK tuh jualan, dibayar. Ini for free. Bodoh. Netizen tuh kadang suka bodohnya keterlaluan deh. Nih, edit, ditaro deh sama geng sampah. Demen banget. Abis itu taro di berita. Headline deh. Tribun ya, pasti Tribun urusannya tuh. Kalau yang begitu-begitu nyomot. Kalau gak Tribun, non-news. iNews udah gak berani, iNews. Aduh. Tribun. Iya, selalu. Tribun selalu. Asli. Switzerland. Coba kaki gue kok mah. Berarti lu ke Geneva-nya hari Kamis ya? Geneva hari Kamis, gue sehari ke tempat itu ownernya